Perkhidmatan fotokopi adalah satu bisnes yang memerlukan modal yang agak besar. Encik Lam sudah menjalankan perkhidmatan ini selama 20 tahun. Dulu dia bekerja sebagai teknisyen membaiki mesin fotokopi. Selepas itu, dia membuka kedai perkhidmatan fotokopi dia sendiri. Pelanggannya terdiri dari semua golongan masyarakat. Dulu banyak pelajar-pelajar universiti yang menggunakan perkhidmatan fotokopi untuk menyalin nota kuliah. Tetapi sekarang tidak ramai lagi pelajar yang membuat fotokopi. Encik Lam Syak, mereka mengongsi nota secara online sekarang. Sebuah mesin fotokopi besar berharga RM12,000, tapi Encik Lam hanya membeli mesin Recon yang lebih murah. Setiap bulan, kedai Encik Lam menggunakan lebih kurang 150,000 helai kertas. Kertas-kertas dihantar oleh pembekal. Untuk fotostat satu muka surat, berharga 5 sen sahaja. Dia pun ada perkhidmatan mencetak lukisan arkitek dan fotokopi warna A4 dan A3. Kedai ini juga sediakan sebuah komputer di mana pelanggan boleh mencetak terus dari USB flash drive mereka. Satu muka surat berharga 10 sen sahaja. Encik Lam pun menjual alat tulis untuk menarik lebih perniagaan. Benda yang paling dia suka ialah dia tak ada deadline ketat untuk menghabiskan kerja dia. Dan benda yang paling leceh ialah persaingan dari kedai-kedai fotokopi yang lain. Perniagaan dia sekarang kurang dari dulu. Kedai dia dibuka dari pukul 9 pagi hingga 7 malam. Kalau kamu berada di Damansara Jaya, carilah perniagaan Encik Lam yang berada di belakang stesen minyak Petronas.